Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berjumpa dalam webinar dari komunitas Pola Hidup Sehat. Ini kita komunitas yang hampir tiap Senin sebenarnya ya. Nanti mungkin di beberapa waktu ke depan, mohon maaf ada beberapa Senin yang saya korbankan untuk hal yang lebih penting lagi sehingga kita mungkin ada beberapa minggu akan libur ya. Tapi rekaman kita udah banyak sekali modulnya mengenai kesehatan. Yang mayoritas 99,99% kali ya kita gratiskan, kecuali memang narasumber yang terikat kontrak dengan pihak lain dan tidak mau direkam, bahkan lalu bikin kelasnya berbayar, ya kita ngikuti dari pembicara ya. Yang berbayar pun ya saya selenggarakan, dan biasanya uangnya didonasikan untuk tujuan tertentu. Pernah saya ambil, tapi saya umumkan waktu itu ini untuk perpanjangan Zoom ya. Nah, malam ini kita bahas apa? Malam ini kita bahas teh. Nah, kalau orang Jepang tuh banyak tuh yang ngeteh. Nah, kalau orang Indonesia ya belakangan ini di mana-mana ngopi dan kafe merebak luar biasa. Ya, kopi kayak jamur. Saya ketemu orang-orang industri kopi, pabrik kopi, kebun kopi. Ya dulu banyak ekspor, sekarang lokal pun udah marketing bagus banget. Banyak orang ya menggeliat. Ya. Tapi sebenarnya teh ini cukup menarik ya. Kalau di Jepang, di Tiongkok, bahkan ya kita dijajah Belanda juga banyak ya, diambil tehnya. Sehingga kalau kita pergi ke hotel-hotel bintang 5, wah ini teh ya merek Belanda gitu ya. Dibaca lebih detail lagi, oh tehnya dari Indonesia gitu ya. Nah, kebunnya di sini. Jadi kita akan berbicara mengenai teh dan seperti pada publikasi ya, malam ini kita akan berbincang-bincang, langsung saya spotlight ya, tunggu sebentar ya. Dengan namanya Mas Otnil. Oke, ya selamat malam Mas Otnil. Saya panggil Mas aja ya karena ya saya udah pantas jadi omnya dari segi usia ya. Saya 30 tahun, lagi 61, Mas Otnil 31, dan lagi 32 ya, atau tadi sekitar itu ya. Jadi seusia dengan anak saya pertama, dan saya udah punya cucu, emang udah kakek Jarot. Tapi usia biologis 33, jadi ya oke lah. Ya, visceral fat rendah, lemak bagus, otot masih bagus juga. Saya berharap teman-teman juga punya kesehatan yang prima. Nah, ternyata teh bukan hanya nikmat, tapi juga sehat. Jadi saya tidak panjang lebar ya. Nanti biar Mas Otnil bisa menambahkan perkenalannya ya. Yang pasti di publikasi udah kita sebutkan pakar teh dunia. Woi, kenapa dunia? Oh, udah keliling dunia. Dua, menjadi konsultan banyak perusahaan-perusahaan besar di mana perusahaan perkebunan teh itu ekspor ke seluruh dunia. Jadi emang ya enggak banyak orang yang memang mendalami bidang tertentu ya. Dah, langsung waktu selanjutnya saya serahkan ke Mas Otnil sampai jam 8 bisa, 8 lebih dikit boleh. Habis itu kita tanya jawab. Oke. Kita tanya. Oke. Siap. Halo semuanya, nama saya Otnil. Saya ada nulis buku juga. Judul bukunya Diary of Tea Drinker. Nah, ini memang tujuan dari bukunya ini sebenarnya untuk menginvite beginners ya, supaya mereka lebih tertarik lagi untuk ngeteh. Karena sebenarnya teh itu kan second most drunk beverage in the world. Minuman nomor dua paling diminum seluruh dunia. Sekarang saya coba share screen. Oke. Ini yang pertama, The World of Tea. Jadi ini Exotic, ini adalah nama, bisa dibilang nama brand saya, atau catch name saya. Jadi itu banyak yang cari saya di Instagram ataupun online. Itu kalau ada lihat Exotic, itu kemungkinan saya. Jadi yang pertama, sebetulnya kita mau bahas dulu yang namanya teh itu apa sih? Ini saya mau next. Oke. Jadi kalau kita mau cari dari historinya, teh itu memang udah lebih dari 5.000 tahun yang lalu lah, itu udah ada. Dan founded by a monk. Ini founder of herbalism juga. Jadi memang yang pertama kali menemukan itu adalah kita bilang kayak biksu, tapi dia juga sebenarnya bisa dibilang seorang kaisar juga. Ya, jadi ini salah satu raja Cina lah. Dia juga pertama kali orang yang membuat yang namanya obat-obatan secara herbal.
Nah, penggunaan teh itu dulu sebenarnya memang digunakan sebagai material untuk detoxing atau untuk mengeluarkan racun dan juga untuk makanan. Kenapa dibilang untuk detoxing? Karena pada saat dulu itu ketika dia menemukan teh, memang kerjaannya dari si Shennong ini adalah mencicipi herbal setiap hari. Nah, jadi itu sehari hari-hari kerjanya nyicipin herbal terus, tapi karena herbal itu semua dulu belum ada yang tahu apakah itu sebenarnya bermanfaat atau beracun. Nah, jadi pada suatu saat dia itu sebenarnya keracunan, tapi dia pada saat dia makan teh itu dia bisa bantu untuk buang racunnya gitu. Dia berasa lebih clear. Kalau kita mau quote dari bukunya itu ada namanya Metromonica dari herbalismenya. Dia sebut ketika dia keracunan, dia makan daun teh, dia kunyah daun teh itu, dia merasakan bahwa matanya itu jadi lebih clear karena tadinya hazy. Dan dia punya jantung yang tadinya melemah itu merasa lebih kuat dan perutnya pun akan jadi lebih kuat. Nah, dari situ mulai racunnya itu bisa keluar lewat perspiration. Jadi keringat sama juga diuretik juga melalui kencing. Kita pergi. Next. Jadi origin of tea ini awal-awal memang ketemunya memang di China ya, di Yunan. Sebenarnya ini juga masih banyak yang arguable secara internasional. Kenapa disebutnya di Yunan? Karena sebetulnya ya kita sebutnya South China aja sih sebetulnya. Jadi bisa antara di Yunan atau di perbatasan Yunan dengan Kamboja atau dengan Vietnam, area-area situ. Karena yang namanya teh itu sendiri sebetulnya bukan kayak tanaman pagar, tapi itu adalah pohon. Nah, ini adalah tea cultures di dunia. Kalau di China itu kita ada namanya Konghucha, terus di Jepang itu ada Chanoyu, di Korea ada namanya Dado, ya kalau Sunda itu juga ada namanya Nyanut, kalau di Vietnam ada Tinghong, terus di India ada Chai Pani, kalau British Afternoon Tea, Morocco itu Asai. Nah, tapi yang paling pertama itu yang harus kita sebenarnya mengerti adalah esensi dari Konghucha itu sendiri, dan dari situ baru ada turun lagi ke Jepang namanya Chanoyu. Nah, kalau yang dari British ini memang dia adaptasi sebetulnya dari China. Karena ya Inggris kan memang nggak ada perkebunan teh ya sebelumnya. Dan justru yang awal-awal bawa teh ke Inggris itu bukan orang Inggrisnya sendiri, tapi sebenarnya adalah orang Portugis. Dari Portugis, orang Portugis itu bawa pulang, karena Portugis itu dulu juga masih ada hubungan darah sebenarnya sama kerajaan Inggris, dibawa ke sana, mereka nikmatin, nah baru kemudian mereka datang, nah itu nyari teh ke China. Sekarang kita next. So what is tea? Sebenarnya yang kita bisa sebut teh itu adalah apa sih? Jadi sebenarnya kita baru bisa sebut teh kalau dia berasal dari tanaman yang namanya Camellia sinensis. Jadi kayak misalnya bunga telang atau bunga mawar atau bunga krisan atau misalnya daun moringa atau daun jati Belanda gitu-gitu ya. Itu kita nggak bisa sebut sebagai teh. Itu kita sebutnya sebagai herbal atau obat-obat herbal. Atau kita sebut juga jamu gitu ya. Jadi kalau kita mau sebut teh, itu harus berasal dari tanaman teh. Tanaman teh itu adalah Camellia sinensis. Tapi Camellia sinensis itu sendiri nanti akan dibagi menjadi dua macam yang sekarang sudah widely accepted. Yang pertama adalah Camellia sinensis var sinensis. Yang kedua adalah Camellia sinensis var assamica. Camellia sinensis var sinensis atau yang dikenal orang sebagai Xiao Ye Chong atau daun kecil. Lalu yang kedua itu Assamica atau dikenal juga sebagai Tai Ye Chong atau daun besar. Nah, jadi Assamica itu daunnya besar, sinensis itu daunnya kecil, ya. Dan yang pertama kali dulu sebenarnya dibikin famous itu adalah Camellia sinensis var Assamica. Nah, ini adalah pucuk daun teh. Jadi sebenarnya kayak daun teh itu yang dipakai kalau kita ngomong untuk grade yang lebih tinggi itu hanya pucuknya aja. Jadi P P itu peko, jadi itu pucuk peko kita sebutnya atau pai hao, yang ada bulu-bulu putihnya ini dan plus dua daun di bawah sampai tiga daun di bawah pucuk. Ini yang kita sebut petikan, bisa dibilang petikan premium. Tapi bukan artinya nggak bisa ya petik sampai ke bawah, sampai daun bawah-bawahnya untuk diolah pun tetap bisa. Tapi memang daun yang paling bagus itu adalah yang bagian atasnya. Karena ketika tanaman ini berfotosintesis, ketika tanaman ini menyerap nutrisi dari bawah tanah,
Memang itu tujuannya adalah untuk menyalurkan nutrisinya untuk menumbuhkan pucuk yang baru. Artinya semua energinya itu memang dikeluarkan, dipusatkan pada pucuk-pucuk yang baru. Jadi itu menyebabkan pucuk-pucuk yang baru itu kita sebut sebagai highly nutritious. Jadi kalau kita mau ngecek dia punya polifenol atau dia punya antioksidan, kadarnya itu memang lebih tinggi di bagian atas, di pucuk. Nah, ini kita sebut tea and health. Sebenarnya yang paling pertama, yang paling penting adalah healthy environment dulu. Healthy environment provides healthy material. Artinya, ketika environment di mana teh itu ditanam adalah environment yang sehat, nah itu environment itu bisa memberikan material teh atau bahan untuk membuat teh yang memiliki kualitas juga yang bagus atau yang menyehatkan. Karena kembali lagi yang namanya perkebunan teh itu nggak bisa seenaknya, karena perkebunan teh itu sangat mengutamakan yang kita sebut sebagai keasrian. Jadi areanya itu memang harus asri dan jauh dari polusi. Jadi nggak bisa kayak kebun teh yang udah sering dilewatin sama banyak mobil, atau kebun teh yang terlalu terlalu dekat dengan pemukiman warga yang besar atau perkotaan, itu nggak bisa dipakai untuk membuat teh yang bisa kita sebut sebagai healthy material. Jadi memang harus sangat-sangat dijaga keasriannya. Dan terus terang aja kebanyakan perkebunan-perkebunan teh yang seperti ini itu sangat susah untuk diakses. Karena satu, jalannya juga sangat susah, dan itu kadang-kadang juga bukan karena tidak ada fasilitas umumnya untuk kita bisa sampai ke sana, tapi memang sengaja dibikin agak susah supaya nggak banyak orang yang ke sana, supaya untuk menjaga keasrian dari lingkungannya. Ini sangat penting. Terus yang kedua, kita ada ngomong dari quality. Yang pertama, color. Yang kedua, clarity. Yang ketiga, aroma. Empat, ada density, taste, stamina, and heat resistance. Sebetulnya apa? Dari sini ini kita lihat, oh, teh yang bagus itu harus memiliki color atau warna yang hidup. Kita sebutnya alive, ya. Jadi warnanya itu nggak dull, warnanya itu nggak pucat, tapi warnanya itu hidup. Tapi beda juga dengan warna yang ada berikutnya kita sebut sebagai clarity atau clear. Jadi kadang-kadang ada teh yang warnanya itu nggak kuning atau nggak merah, warnanya itu bening. Tapi itu bukan dull, itu warnanya clear, nggak ada masalah juga. Nggak biasa kayak white tea gitu ya, atau beberapa green tea, itu warnanya, cairannya warnanya sangat clear. Bahkan banyak yang bilang kayak air putih, nah itu nggak ada masalah. Bahkan itu sebenarnya bisa kita bilang juga sebagai salah satu indikator kualitas yang bagus. Terus kedua juga, ketiga juga kita ada aroma. Nah, aroma dari teh ini juga sebenarnya kita bisa pakai sebagai salah satu indikator apakah teh ini bagus apa jelek, atau barang kualitas ini adalah premium atau bukan. Karena dari aroma kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya apakah teh ini melewati proses produksi yang baik atau tidak. Karena ini sangat jelas, kayak misalnya sesuatu yang sudah melewati proses produksi yang higienik atau yang bersih gitu ya, aromanya pasti akan kecium nih, oh ini wanginya bersih, oh ini wanginya tidak ada polusi, oh ini wanginya nggak ada segala sesuatu yang dari area luarnya itu yang menyerap ke dalam. Kayak misalnya kita melakukan produksi teh misalnya ya seenaknya, terus barangnya sudah jadi, sudah kering, lalu kita taruh di tempat yang seenaknya. Misalkan kita taruh di depan satu area yang berdekatan dengan tempat pembuangan. Nah, teh itu pada saat proses pengeringan ada namanya asimilasi. Asimilasi ini artinya teh itu pada saat kering dia mampu menyerap bau, mampu menyerap aroma dari area sekitarnya. Jadi kalau dia ditaruh di tempat yang tidak bersih, nah itu aroma dari tempatnya itu bisa masuk ke dalam si tehnya. Jadi pada saat kita cium daun keringnya atau pada saat kita seduh itu bisa kecium. Jadi kita bisa tahu, oh ini aroma barang bagus atau aroma barang yang tidak bagus. Atau misalnya pada saat dia pengeringan, pengeringannya itu nggak begitu bagus sehingga dia agak lebih lembab. Nah itu nanti kecium wanginya. Dan itu akan berpengaruh juga. Misalnya karena kelembapannya terlalu tinggi, jadi tehnya itu yang harusnya fermentasi atau oksidasinya hanya sedikit, tapi fermentasinya berlanjut sampai kelebihan. Misalnya seperti itu. Itu nanti aromanya kecium. Biasa lebih asam. Terus keempat ada density. Density itu kita lihat dari cairannya. Jadi cairannya si tehnya itu bukan hanya seperti air, tapi dia ada bobotnya, ada beratnya. Ya, karena yang diekstrak memang dari si daun teh ini adalah nutrisi-nutrisinya yang bisa keluar dalam bentuk enzim
protein, dan fat, minyak, ya, dalam bentuk minyak. Lalu ada yang namanya stamina. Stamina ini adalah bisa berapa banyak kita seduh teh ini. Jadi nggak cuma sekali seduh habis itu buang, tapi teh itu sebenarnya bisa berkali-kali seduh, tergantung dari grade dan kualitas barangnya. Lalu yang terakhir itu ada heat resistance. Karena banyak sekali yang menyatakan bahwa kita nyeduh teh itu nggak boleh pakai air yang terlalu panas, sebetulnya kita harus judge itu case by case. Karena sebetulnya kalau kita mau menjudge teh itu bagus atau tidak, kita akan cek dia dengan menggunakan air yang sangat panas. Ketika performance-nya di air yang sangat panas itu baik sekali, artinya produk itu memiliki kualitas yang bagus. Seperti itu. Next, kita ada types of tea products. Ada white tea, ada green tea, ada black tea, ada oolong tea, ada post-fermented tea. Ini adalah proses-proses pembuatan teh. Jadi kalau ada yang bilang, ini pohon untuk white tea, ini pohon untuk ini, pohon untuk ini, nggak bisa. Karena sebetulnya semua pohon teh itu kita bisa produksi menjadi semua produk yang ada di layar kita ini. Jadi dari satu pohon kita bisa bikin dia jadi white tea, kita bisa bikin dia jadi green tea, jadi black tea, oolong, atau post fermented tea. Itu semua tergantung dari processing. Misalnya kayak white tea itu adalah proses yang paling simple. Contohnya, setelah dipetik dia langsung dikeringkan. Nah, pengeringannya kalau tradisional menggunakan matahari langsung. Kalau untuk pabrikan, mass produce, biasa mereka punya mesin sendiri untuk pengeringan. Contohnya kayak rotary drying machine, itu ada. Nah, kalau green tea itu sendiri kita ada proses yang kita sebut sebagai namanya kill green. Kill green ini tujuannya untuk mematikan enzim sama untuk menghentikan yang namanya oksidasi. Jadi kalau daun itu ketika dipetik, itu kan ada luka, nah lukanya itu akan bereaksi dengan oksigen. Nah, ini ada proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini tidak mau terjadi. Jadi caranya gimana? Kita ada proses namanya kill green, itu dipanaskan kembali. Panasinnya pakai apa? Ada yang pakai wajan, pan fried, ada juga yang di steam. Nah, terus yang ketiga ada namanya black tea atau red tea atau hongcha. Black tea ini adalah teh yang sengaja untuk dioksidasi. Kembali lagi, ini oksidasi bukan fermentasi, berbeda. Kalau oksidasi itu dengan udara, tapi kalau fermentasi itu ada bantuan dari mikroorganisme. Nah, black tea ini sendiri memang sengaja dioksidasi. Jadi akan ada proses rolling, ada proses stirring lagi khusus untuk memecah dinding-dinding sel dari si daun tehnya supaya dia lebih cepat berubah jadi merah. Nah, lalu ada oolong tea. Oolong tea ini adalah teh yang kita sebut sebagai partial oxidation. Artinya dia dioksidasi tapi hanya sebagian. Tapi tidak dispesifikasi sebagiannya itu berapa persen. Makanya nanti oolong tea itu banyak sekali cabang-cabangnya, anak-anaknya. Ada yang light oxidized, ada yang medium, ada yang heavy oxidized juga. Lalu yang terakhir ada post-fermented tea. Artinya apa? Teh ini melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini dilakukan pada saat daun tehnya itu kering. Ya, jadi bukan fermented air tehnya, beda. Kalau air tehnya itu diferment, nanti jadinya kayak kombucha. Nah, itu menggunakan SCOBY. Tapi ini beda. Karena kalau sudah kombucha, kita tidak sebut itu sebagai produk teh lagi. Bahkan kita sebut itu sebagai byproduct dari teh. Seperti itu. Next, different processing transform tea differently. The transformation of phytochemicals are unique. Nah, kita jadi nggak bisa menggunakan satu takaran untuk semua tipe teh, karena tipe teh itu semuanya unik. Nah, jadi ketika dia diproses berbeda-beda, itu phytochemical atau bahan kimiawi nabati atau kimia dari dalam tehnya itu sendiri pun akan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa terlalu spesifikasi, ini harus ada ini harus ada ini harus ada ini, itu nggak bisa. Karena dari alam, masing-masing itu akan berbeda. Nah, ini yang di foto ini adalah proses oksidasi, di mana daunnya itu kita rubah dari hijau jadi merah seperti ini. Ini proses oksidasi sebelum pengeringan. Next. Chemical compounds of tea. Nah, ini yang paling sering sekali kita dengar ya, polyphenol. Sebenarnya polyphenol itu cuma general identification term aja. Jadi untuk menyebutkan bahwa ini loh ada zat-zat kimia seperti ini di dalam teh yang berfungsi baik untuk tubuh. Nah, polifenol sendiri di dalam teh itu macam-macam. Jadi nggak selalu sama. Jadi ada tergantung semua dari spesies tehnya atau subspesies atau kultivarnya, tergantung juga dari terroirnya atau tempat di mana teh itu tumbuh, tergantung juga dari processingnya, dan tergantung juga dari cara kita penyimpanan. Karena teh itu akan develop terus.
Jadi teh itu sebetulnya tidak ada yang namanya expired date. Karena kalau dia pengeringannya bagus, semakin lama teh itu akan semakin berubah. Nah, perubahan teh itu sebenarnya kalau di ilmu Chinese tea itu sangat baik. Justru makin tua itu makin bagus. Karena dia punya beberapa zat yang tadinya harmful untuk tubuh manusia, itu justru kebanyakan sudah decay duluan, sudah hilang duluan. Tapi zat yang baik untuk tubuh manusianya itu tertinggal lebih lama, bahkan develop lebih baik kalau tehnya itu semakin tua. Contoh yang kita mau buang dari daun teh melalui proses aging itu adalah kafein. Karena kafein itu sendiri sifatnya sebetulnya toksin. Nah, ini adalah contoh dari white tea. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau kita sebut white tea itu bukan cuman pucuk aja ya, bukan cuman ginseng, tapi white tea itu refer terhadap prosesnya. Bukan teh secara petikan, tapi secara proses. Jadi mau pakai 5 daun kek, mau 6 daun, 7 daun, tapi kalau prosesnya itu hanya dipetik langsung dikeringkan, itu kita sebut sebagai white tea. Nah, kalau yang ini adalah pucuk plus 2 daun di bawah. Atau kita sebut petikannya itu P plus 2. Ini ada campur P plus 2, P plus 1. Nah, yang terkenal petikan seperti ini dari China itu namanya white peony tea atau paimutan. Next. Nah, ini kita ngomong polifenol. Kenapa tadi hubungannya sama white tea? Karena banyak sekali yang klaim bahwa polifenol itu paling tinggi adanya di white tea dan di green tea. Sebetulnya kalau kita ngomong dari jumlah, itu bervariasi. Karena kembali lagi, setiap produk yang dipakai untuk testing tiap-tiap paper itu berbeda-beda. Karena teh sendiri itu ada banyak sekali jenisnya. Bahkan lebih dari puluhan ribu. Kayak contoh aja yang dari Indonesia sendiri, yang kemarin saya pergi ke laboratori dan research di Indonesia, mereka punya varietas itu sudah lebih dari 300 varietas. Yang artinya setiap varietas itu punya kandungan masing-masing, punya jumlah kandungan berbeda-beda, dan itu memang tidak bisa dipukul rata. Dan setiap produksi itu pasti hasilnya akan berbeda. Tapi polifenol ini juga kita harus ngerti itu tidak hanya ada di dalam teh, tapi ada juga di ingredients lainnya, di other nature produce. Jadi kayak misalnya kita makan terong, atau kita makan buah-buahan, atau kita makan sayur-sayuran, itu semua punya polifenol. Ya cuman memang jumlahnya yang paling banyak itu salah satunya adalah ada di teh, ada di daun teh. Nah, kayak epikatekin, epigallocatechin, epicatechin galet, dan epigallocatechin galet ini adalah major polyphenols yang ada yang ber yang memiliki sifat antioksidan di dari green tea. Nah, paling banyak risetnya ini untuk hal-hal seperti ini itu dari Jepang, dan itu banyak publikasinya juga. Jadi kalau kita cari dari sisi antioksidan, itu yang paling banyak dicari dari sisi green tea adalah keempat ini. Memang sifatnya itu salah satunya anti-inflammatory atau mendinginkan. Nah, ini adalah green tea. Kita bisa lihat ini yang kiri adalah matcha, ini very popular ya. Yang di sebelah kanan ini ada juga ini sebenarnya white tea ya. Ini white tea dari China. Nah, ini kita bisa lihat berbeda. White tea yang pertama itu tadi dari India. Nah, ini white tea China dan ini adalah green tea dari Jepang. Banyak yang kira ini adalah green tea. Karena dilihat, oh ini daunnya masih hijau gitu. Sebenarnya takarannya bukan dari situ. Tapi takarannya itu dari processing. Karena hijau atau kuning itu juga bisa tergantung dari varietas daun tehnya juga. Ada varietas daun teh yang memiliki daun rada kuning. Ada varietas daun teh yang memiliki daun rada merah atau rada ungu. Nah itu ketika dikeringkan, daunnya mungkin nggak hijau seperti yang di kiri. Nggak hijau seperti yang di matcha. Tapi dengan menggunakan proses green tea, nah itu tetap kita bisa sebut sebagai green tea. Jadi white tea, green tea, black tea, itu oolong tea itu semua processing. Atau kita bisa sebut sebagai dengan simpel sebagai gaya masak atau tingkat kematangan ya. Jadi kalau white tea itu istilahnya masih agak mentah atau rare. Kalau green tea itu sudah mentah tapi agak matang sedikit, medium rare. Kalau black tea itu kita bisa bilang well done gitu ya. Kalau oolong tea itu medium, seperti itu. Next, ini decay of antioxidants. Jadi antioksidan dalam teh itu juga bisa decay, nggak stay seperti itu aja. Contohnya,
Ketika teh itu kita sudah seduh, ya antioksidannya itu keluar, tercampur di dalam cairan tehnya, terus kita tambah susu. Nah, itu sebenarnya antioksidannya juga sudah tidak berfungsi terlalu baik karena protein, sifat protein dalam dalam susu itu mampu mengikat properties dari tehnya itu sendiri sehingga menurunkan efektivitas. Kayak misalnya kita makan obat terus merasa kayak alergi atau keracunan, nah itu kita minum susu, kan itu bisa membantu untuk netralisir. Sama juga di teh seperti itu. Sama juga dengan improper keeping of tea, kalau tehnya itu kita menyimpannya tidak bagus, misalnya contoh masuk angin, atau terlalu humid area penyimpanannya, bisa juga terkena sinar matahari langsung, nah itu antioksidan juga akan berkurang. Sama yang terakhir adalah kualitas air pada saat penyeduhan, ini juga sangat pengaruh, terutama pada TDS dan juga pH airnya. Ini pengaruh terhadap ekstraksi juga dari antioksidannya. Nah, ini adalah contoh black tea atau red tea. Nah, ini pakainya pucuk ini, P plus 1. Nah, ini kita bisa lihat ada bulu-bulu halusnya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa riset dari China yang menyatakan bahwa antioksidan tinggi itu banyak terkandung dari terkandung di bulu-bulu pucuk tehnya. Ya, jadi menurut mereka itu bulu-bulu dari teh ini sebetulnya memiliki katekin yang sangat tinggi, sangat baik. Dan kembali lagi, kayak antioksidan tersebut, antioksidan itu sebenarnya kita bisa ambil dari selain dari katekin, ada dari flavonoid, ada juga dari tanin. Nah, teh itu memiliki tanin sebagai salah satu antioksidannya, kalau dari sisi black tea. Ya, black tea itu memiliki tanin lebih tinggi. Sedangkan kalau kita mau cari flavonoid, flavonoid itu juga banyak terkandung di green tea juga banyak. Di oolong tea juga flavonoidnya bahkan lebih banyak. Jadi kok ada yang bilang polifenol itu paling tinggi di white tea? Enggak juga. Polifenol paling banyak itu di green tea? Enggak juga. Tapi kita mesti lebih tahu spesifik polifenolnya yang terkandung dari tiap-tiap teh itu berbeda-beda dan fungsinya pun berbeda-beda. Misalnya kayak polifenol untuk yang ada di white tea dan di green tea itu lebih cocok untuk mengimprove atau antioksidan kulit misalnya. Atau kalau misalnya antioksidan yang terkandung pada black tea itu lebih cocok untuk internal organs, misalnya contohnya untuk lambung, seperti itu. Jadi fungsinya berbeda-beda, kita nggak bisa dia pukul rata semua. Jadi kayak misalnya nih teh gunanya untuk menurunkan berat badan, nggak bisa juga, karena terus terang aja kita lari aja lemaknya nggak kebakar-kebakar. Sekarang ngharap minum teh doang lemaknya kebakar, jadi nggak bisa gitu ya. Walaupun ada beberapa riset yang menyatakan bahwa memang katekin itu bisa membantu untuk membakar lemak, cuma ada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya juga kita harus inklusif juga dengan pola hidup kita. Kalau kita makannya lebih banyak, ya otomatis jadinya konsumsi tehnya juga harus lebih banyak kalau kita mau ngimbangin. Tapi itu juga pasti nggak kejar sih. Jadi harus diimbangi juga dengan olahraga. Kalau kita menggunakan traditional Chinese medicine dari sisi yin and yang, nah teh itu sebetulnya memiliki berbagai sifat. Contohnya seperti white tea, green tea itu sifatnya lebih ke arah yin atau lebih ke arah cold. Ya makanya tadi kan dari riset juga secara saintifik mereka bilang bahwa green tea itu memiliki katekin lebih tinggi menggunakan dan bisa digunakan sebagai anti-inflammatory. Nah itu kita sebutnya sebagai yin atau cold atau cooling. Jadi kayak misalnya kita merasakan ada inflamasi dari organ tubuh bagian dalam, atau misalnya kita merasa badan kita ada inflamasi, nah itu bisa minum green tea untuk membantu untuk meredakan inflamasinya. Nah tapi juga kalau misalnya badan kita berasa dingin, biasanya nih lambung yang lemah, nah itu bisa konsumsi black tea atau hongcha, itu untuk lebih menghangatkan. Nah ini adalah salah satu contoh, ini oolong, ini adalah partial oxidation. Kita bisa lihat daun tehnya sebagian itu teroksidasi. Warnanya agak lebih gelap dibandingkan bagian teh yang lainnya yang warnanya agak lebih terang. Nah, sebenarnya oksidasi ini juga salah satu komponen penting ya yang harus kita perhatikan. Karena terus terang aja kita mesti ngerti bedanya yang namanya oksidasi, fermentasi, dan dekomposisi. Karena oksidasi itu berarti nggak pakai mikroorganisme. Tapi kalau sudah sampai fermentasi berarti ada mikroorganisme di situ. Tapi kalau sudah dekomposisi, artinya sudah kelewat dan itu udah kita nggak bisa sebut sebagai produk yang sehat lagi karena itu udah jadi bangke istilahnya, seperti itu, udah busuk.
Nah, ini adalah salah satu contoh post-fermented tea atau yang paling dikenal orang sebutannya sebagai pu'er. Ya, pu'er itu sendiri bukan jenis teh, tapi pu'er itu adalah origin. Pu'er itu adalah asal. Jadi tempat di mana teh ini pertama kali keluar. Nah, itu adalah di Pu'er City dari Yunan. Nah, teh ini adalah melewati proses post-fermentation. Artinya apa? Teh ini akan fermentasi terus selama penyimpanan. Artinya teh ini ada mikroorganismenya dan mikroorganismenya itu aktif. Nah, kalau punya teh dengan mikroorganisme aktif seperti ini, sebetulnya penyimpanannya itu harus lebih spesifik lagi dan harus lebih bersih lagi. Karena bukan apa-apa, kita bisa aja menyimpan di tempat yang lebih humid atau tempat yang lebih panas, itu artinya mikroorganismenya akan bergerak lebih cepat, akan lebih aktif. Yang artinya teh itu bisa busuk lebih cepat kalau sampai terkontaminasi. Jadi kita harus atur dari sisi penyimpanan juga. Next, ini adalah untuk brewing. Jadi kita harus pay attention type, tipe tehnya, temperatur, temperatur airnya, dan ketiga adalah time, waktunya. Ini ada untuk white tea. Nah, kalau white tea itu sebenarnya banyak sekali yang menyarankan untuk diseduh di suhu rendah atau di 70 derajat Celcius. Tapi seperti yang saya bilang, kita harus menjudge teh itu case by case, karena ada juga white tea yang bisa diseduh di suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau dari sisi komoditas atau barang yang normal, white tea itu kebanyakan di market diseduh di suhu 70 derajat Celcius. Ini untuk gramasi dan juga untuk timenya. Sebetulnya kalau yang kayak begini, ini adalah salah satu guidance buat beginners untuk sebelum untuk menyeduh teh. Terus yang kedua ini ada green tea. Nah, green tea itu juga salah satu teh yang disarankan untuk diseduh di suhu rendah. Kenapa? Sebenarnya nggak ada urusan dengan yang namanya vitamin, karena pada saat proses pembuatan teh itu menggunakan heat yang lumayan tinggi, bukan lumayan sebenarnya, sangat tinggi. Artinya vitaminnya itu sebenarnya udah rusak, terutama vitamin C, karena vitamin C itu sangat sensitif sama panas. Ya, jadi pada saat produksi itu sebenarnya vitamin sudah decay, sudah nggak ada. Artinya sebetulnya mau diseduh di suhu rendah ataupun di suhu tinggi juga nggak ada masalah. Yang akan berpengaruh adalah pada ekstraksinya. Banyak kalau produk di luar itu kebanyakan menyarankan untuk diseduh di suhu 70 derajat Celcius. Itu untuk mengekstraksi supaya rasanya lebih enak. Seperti itu. Untuk black tea, ini biasanya dia akan lebih mudah penyeduhannya. Pakai air yang agak lebih panas, nggak apa-apa juga. Ya, jadi nggak ada masalah. Kalau Chinese style, itu memang tendensi untuk menggunakan air lebih airnya lebih sedikit, tehnya juga agak rasio air dibandingkan teh itu agak lebih tinggi ya dibandingkan rasio air dengan teh dengan menggunakan Western style. Dan penyeduhannya juga kita bisa lihat Chinese style itu lebih rendah dibandingkan Western style. Karena Chinese style ini penyeduhannya berkali-kali, sedangkan Western itu kebanyakan hanya satu kali saja. Ini untuk oolong tea. Oolong tea itu penyeduhannya sebenarnya agak mirip juga dengan black tea. Walaupun kelihatannya dia agak lebih hijau, tapi dia akan lebih tahan panas. Nah, ini extra brewing tips untuk Chinese tea. Biasanya diajarkan untuk dibuang dulu seduhan pertama ya. Karena apalagi kalau udah melalui keeping yang lama, itu kita mau buang. Karena setelah keeping yang lama itu, biasanya kalau kita nggak tahu penyimpanannya baik atau tidak, itu sebenarnya yang jadi concern bukan di debu, tapi di enzim. Jadi si daun teh itu bisa mengeluarkan enzim, apalagi kalau secara tidak sengaja terfermentasi. Makanya ada teh yang setelah disimpan berapa lama itu mengeluarkan bau asem. Nah, bau asem itu adalah sebenarnya byproduct dari fermentasi. Nah, ini untuk Chinese style juga kita bisa plus 5 seconds for every steeping. Seperti itu. Tapi hal yang paling important dari pada saat kita nyeduh teh atau pada saat kita minum teh, itu adalah pertama materialnya, atau bahan dari daun tehnya itu sendiri harus berasal dari area atau berasal dari terroir yang sehat juga. Kemudian processingnya juga penting. Processingnya itu harus melalui proses yang benar, harus melalui proses yang higienik juga. Lalu distribution. Nah, ini juga salah satu hal yang banyak orang miss. Karena dia pikir, oh ya udah setelah proses bagus, kita yang penting kirim aja barang langsung sampai. Tapi nggak bisa begitu juga. Karena pada saat proses distribusi ini kita nggak ngerti ada bisa terjadi apa di jalan,
Nah, itu menggunakan apa? Bungkusnya juga itu harus penting. Karena ada beberapa tipe bungkus itu yang mempengaruhi kualitas dari daun tehnya walaupun sudah selesai diproduksi. Contohnya, kalau bungkusnya menggunakan plastik, nah itu ada beberapa plastik tertentu yang sebetulnya mendikei kualitas dari daun tehnya. Ada juga plastik yang memiliki bau, nah itu baunya juga bisa masuk dari ke dalam daun tehnya. Selain itu juga ada storage, penyimpanan yang benar, itu penting sekali. Dan yang terakhir itu juga ada air. Ya, air itu penting. Sangat penting untuk ekstraksi dari tehnya itu sendiri. So, I hope with this presentation, you can start to enjoy the tea. Thank you. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ya mengenai teh. Ya, langsung saya bacakan saja pertanyaannya. Saya baca semuanya aja ya. Teh apa yang paling bagus jika berdasarkan banyaknya fitokimia dan antioksidan yang direkomendasi? Ya. Oh, kalau ditanya sebagai misalnya jumlahnya ya untuk fitokimia, itu semua nanti mesti tanya lab tuh. Karena itu mesti dicek satu-satu. Karena kembali secara lagi. Ini, secara prefer kayak misalnya mungkin teh hijau deh, atau jangan-jangan teh hitam gitu ya. Oh, sebenarnya semua teh itu ada kegunaannya sih, Pak. Jadi kalau kita ngomongnya banyaknya fitochemical, semua teh itu mengandung fitochemical gitu. Tapi kalau kita ngomong jumlah, nah ini semua refer back-nya juga ke terroir-nya, sama ke processing dan juga umur pohon tehnya. Kalau Jadi gini, kalau mau begini, bandinginnya gini, di perkebunan yang sama, di pohon yang sama, istilahnya ini diolah menjadi black tea, ini green tea, mungkin yang lebih banyak dikenal itu ya, itu lebih lebih misalnya hitam lebih nikmat, teh hijau lebih sehat atau enggak begitu? Dengan enggak, Pak. Anggap aja pohonnya sama nih. Pohonnya sama, kebunnya sama. Karena bisa jadi dia punya jumlah fitochemical sama, tapi kegunaannya berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, setiap jenis teh itu diproses dengan proses yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fitokimianya itu beda-beda isinya. Jadi misalnya ya, kalau ada orang yang lebih misalnya kita mau pakai teh ini untuk apa dulu nih? Untuk regenerasi sel bagian mana? Apakah untuk eksternal seperti untuk kulit? Kalau untuk kulit ya bisa minum white tea gitu loh, bisa minum green tea juga. Tapi kalau untuk organ bagian dalam bisa minum oolong atau bisa juga minum black tea. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus? Jawaban saya semuanya bagus, tapi pertama kegunaannya kita mau tujukan untuk yang mana dulu, seperti itu. Oke. Kalau gitu saya mulai ini. Ya, saya misalnya menjumpai banyak orang yang asam urat. Ya, kalau tak suruh minum black tea gitu ya sembuhnya cepat. Tapi kalau misalnya berjumpa dengan dokter-dokter yang memang dokter kesehatan ya, dokter-dokter yang mengajarkan regenerasi sel. Mayoritas mereka menganjurkan green tea gitu loh. Jadi karena memang paling banyak papernya itu yang dikeluarkan dari sisi green tea yang dipublikasi. Tapi sebetulnya sifat green tea pun itu sendiri masing-masing berbeda, Pak. Kayak misalnya contohnya, tadi kan saya ada sebut dua proses untuk kill green. Ada yang di steam, ada juga yang di pan fried. Aplikasi dari panas ini sendiri akan berpengaruh ke fitokimia yang ada di dalam tehnya. Jadi itu pasti berbeda isinya. Yang di pan fried sama yang di steam. Pertanyaan saya juga satu lagi. Nah, dokter yang menganjurkan itu tahu nggak bahwa green tea yang tadi dia suruh minum itu sebenarnya di pan fried atau di steam? Karena ini beda lagi. Sama satu lagi, dokternya yang menganjurkan apakah juga tahu itu berasal dari teh hijau yang mana? Gitu kan? Dari Jepang, dari Cina, melalui proses yang seperti apa? Karena kembali lagi, masing-masing itu pasti berbeda. Jadi kalau ditanya absolute medicine-nya, ya saya nggak bisa jawab. Karena terus terang aja itu kembali lagi terhadap experience masing-masing. Tapi yang jelas kalau urusan asam urat, nggak usah pakai green tea, Pak. Pakai air putih pun juga menolong. Minum yang banyak. Oke. Selamat malam. Saya kenal Otnil. Saya salah satu pecinta teh. Mau bertanya. Yang pernah saya membaca dari buku The Little Book of Tea. Sang Mane Kitty Cha. Donsel, Catherine, Duran, Stefan Melyer, wah banyak banget. Iya. Jenisnya yang paling banyak dikonsumsi di Barat seperti di Eropa dan di Indonesia juga umumnya adalah teh hitam dibanding negara Asia lainnya, khususnya
Apakah ada perbedaan cita rasa dan khasiat? Ini yang bersama sebetulnya. Nah, ini kembali lagi sebetulnya kalau kita mau bilang dari sisi kenapa di Indonesia kok lebih banyak orang minum black tea ya dibandingkan jenis teh lainnya. Satu lagi culture, dan kedua juga dari sisi historis, kita kan dulu dijajah sama Belanda, itu untuk produksi black tea paling banyak. Jadi artinya ya otomatis konsumsi di Indonesia ya paling banyak black tea dibandingkan teh lainnya. Nah, karena dari sisi historis dan dari sisi taste. Dan taste orang Indonesia juga seneng yang lumayan tebel, demen yang segala sesuatu tuh yang rasanya lebih strong, yang lebih kuat. Nah, jadinya lebih banyak lari ke black tea. Karena kalau kayak white tea, green tea itu biasa rasanya akan lebih delicate, rasanya akan lebih halus gitu. Bukan delicate, halus, nggak ada rasanya. Nah, ini juga yang jadi masalah, Pak. Karena rasa ini kayak minum apa sih ini gitu, nah, kan? Ini juga sebenarnya yang sering saya bilang ke murid-murid saya juga. Nah, kan saya juga ngajar kelas ya. Kita itu punya mata, hidung, mulut. Nah, ini sebenarnya tiga organ ini adalah first line of defense sebelum teh itu masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita cium, kita minum, itu enggak kita masukin mulut, itu sebenarnya kita bisa merasakan bahwa seharusnya barang ini tidak kita minum, kita bisa keluarin. Nah, gimana caranya untuk melatih sensitivitas kita punya organ ini supaya bisa mendetek bahwa barang itu sebenarnya wajib untuk diminum, bisa diminum atau tidak. Nah, salah satunya adalah dengan minum teh-teh yang rasanya itu bisa dibilang agak faint atau agak lemah. Karena dari situ kita bisa meningkatkan sensitivitas kita punya lidah dan kita punya hidung. Seperti itu. Jadi perspektifnya itu bukan dari sisi kita suka apa nggak suka, tapi sebetulnya kita butuh apa nggak butuh gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya minum white tea karena saya suka white tea, nggak juga, karena preferensi saya personal, misalnya saya sendiri saya lebih seneng oolong dan black tea misalnya gitu ya. Tapi itu dari sisi taste, dari sisi selera. Tapi kalau ditanya apakah saya akan minum white tea, ya kemungkinan besar saya akan minum white tea. Tapi saya akan minum bukan berdasarkan sisi apresiasi dari sisi rasa, tapi mungkin karena kebutuhan. Seperti itu. Kenapa ada orang yang kalau minum teh mahnya kambuh? Ada apa dengan teh? Oke, ini penting banget. Ini ada salah satu yang tadi saya juga sempat bilang ya, ada namanya fermentasi. Fermentasi ini sangat-sangat, sebetulnya sangat-sangat sensitif. Case yang sangat-sangat sensitif. Karena gini, pada saat produksi, itu juga bisa terjadi fermentasi. Tapi fermentasinya ini harus terjadi ataukah kecelakaan. Nah, ini yang kita mesti ngerti juga. Kalau fermentasinya terjadinya itu karena kecelakaan, karena misalnya proses produksinya itu tidak higienis, ya itu menyebabkan tehnya itu jadi punya asam, ya ini juga bisa mengakibatkan sakit mah. Selain daripada itu juga ada yang namanya kafein. Teh itu juga mengandung kafein. Dan kafein itu juga lumayan tajam untuk orang yang memiliki sakit asam lambung. Nah, ini juga bisa memicu sakit mah. Nah, untuk orang yang memiliki sakit mah, ini saya lebih sarankan untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi teh. Jenisnya maupun kualitasnya. Jadi, kalau punya sakit mah, itu sebenarnya minum tehnya nggak bisa kualitas yang standar, Pak. Mesti kualitas yang agak lebih bagus, premium ke atas. Dan selain itu juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi teh yang memiliki proses yang sangat minimal. Contohnya, kayak white tea yang fresh atau green tea yang terlalu fresh, itu juga bisa bikin sakit mah sebetulnya. Asam. Dan selain itu juga kafeinnya lumayan tinggi. Banyak yang bilang white tea itu kafeinnya rendah, sebenarnya enggak. White tea itu kafeinnya tinggi, tergantung dari petikan juga. Ya, jadi proses yang minimal itu mempreserve jumlah atau potensi dari kafeinnya. Nah, jadi kalau punya sakit mah, bisa di-avoid konsumsi green tea yang berlebihan, atau konsumsi teh yang memiliki sifat asam berlebihan, atau mengkonsumsi white tea yang berlebihan. Seperti itu. Ada kecenderungan nggak misalnya yang untuk apa yang mah ini misalnya hindari yang teh hitam gitu atau hindari yang hijau? Kebetulan kalau kita ngomong spesifik, saya akan lebih menyarankan untuk menghindari teh hijau atau teh putih, white tea. Daun teh yang sudah dikeringkan, apakah ada expired-nya? Nggak ada. Daun teh itu kalau keringnya sudah bagus, tapi ini catat dengan catatan ya, keringnya kering sempurna apa enggak nih? Nah, sama packagingnya ya, begitu dibuka. Packagingnya, sama cara penyimpanannya. Tapi kalau kita ngomong dari sisi expired, teh itu nggak ada expired-nya.
Ya memang kalau peraturan POM segala macam semua yang dikemas harus ada expired-nya ya pasti dikasih, tapi ada Betul. dikasihnya agak ya. Jadi nggak ada yang semua produk makanan minuman walaupun itu kering tetap pasti ada memang, tapi ya produk kayak teh dan kopi itu kan expired-nya lama, makanya ya ada yang ditulisnya 2 tahun, 3 tahun, tapi pasti ada, yaitu kan memang namanya packaging nggak mungkin sempurna ya. Jadi Kalau kopi, kayak kopi, kalau kopi itu expirednya lebih cepat. Biasa kopi itu declining quality-nya sekitar 3 bulan. Tapi kalau teh, itu memang sebetulnya tidak ada expired. Makanya teh itu ada yang sengaja dituakan, sengaja dibikin tua, sengaja di-aging. Karena tujuannya memang setelah dia makin tua, makin tua, makin tua, itu di fungsi health-nya itu justru lebih banyak dibandingkan ketika dia muda. Karena ada ya, selama penyimpanannya benar dia ya. Akan exist seperti itu. Ketika dia masih muda, ketika daun tehnya itu masih fresh, kimia ini masih ada di dalam daun tehnya. Nah, kimia ini kita nggak mau ada. Caranya gimana? Emang harus dituakan. Daun tehnya itu harus lama dulu. Kayak white tea, misalnya. White tea itu kebanyakan baru diminum untuk sebagai medicine, itu setelah 7 tahun setelah produksi. Jadi harus ditunggu 7 tahun, baru kita bisa minum sebagai medicine. Seperti itu. Ya, tapi dengan syarat itu kan penyimpanannya ya. Betul. Kalau sudah sampai di rumah konsumen, Anda sudah buka wadahnya, ya bukan makin tua makin bagus ya, apek. Nah, ini juga jadi masalah karena kebanyakan informasinya ditelan plek-plek gitu ya. Sebenarnya harusnya kita pikirin lagi korelasinya dulu sama kehidupan kita sehari-hari. Karena jenis-jenis tehnya juga banyak banget yang ada. Ya, oke. Okay. Bagaimana untuk tadi sudah ya, asam lambung sama sudah dijawab. Bolehkah kita minum teh setiap hari atau ada ukurannya nggak, sehari maksimum misalnya 2 gelas atau 3 gelas? Kayak kopi kan disarankan maksimum 2 gelas misalnya. Bagaimana dengan teh? Kalau teh itu sendiri kan sebenarnya salah satunya dari tadi ya, quality control-nya ya, itu ada namanya stamina. Artinya tehnya bisa diseduh berkali-kali atau enggak. Berarti artinya bisa diminum berkali-kali. Sebetulnya teh itu lebih aman untuk lambung, sebetulnya. Tapi yang jadi masalah satu lagi, apakah quality control dari produsennya itu bagus apa enggak? Kalau ternyata jadi ada masalah dari production-nya itu sendiri, yaitu yang menyebabkan kita nggak bisa minum banyak gitu. Misalnya tehnya setelah diseduh 1, 2, 3 kali, yang keempat itu bisa asem. Nah, ini kan berarti ada satu indikasi di situ. Apakah ada cacat produksi? Ataukah ada cacat pada saat distribusi, ataukah ada cacat pada saat kita sendiri pada saat menyimpan. Tapi kalau ditanya boleh minum tiap hari apa enggak, boleh, silakan minum teh tiap hari. Gitu. Ya, orang Jepang, orang Tiongkok. Itu minum teh tiap hari, enggak ada masalah. Ya, bagaimana dengan saya juga enggak tahu nih, apa yang dimaksud dengan teh gambung? Terus terang saya enggak tahu, teh gambung apa tuh Mas? Teh gambung itu adalah institut riset teh di Jawa Barat. Jadi kalau ngomongnya teh gambung, mungkin itu teh yang berasal dari gambung. Iya, berarti ya sama dengan teh yang lainnya, cuma istilah dari wilayah. Beda, ya. Beda wilayah. Kesehatan ya sama. Oke. Betulkah minum teh bisa menyebabkan batu ginjal? Nah, ini juga yang salah satu mitos ini sebetulnya. Minum teh bikin batu ginjal nggak? Nah, mesti ngerti lagi teh itu sifatnya diuretik. Artinya apa? Bikin kencing-kencing. Kalau sifatnya diuretik, harusnya tidak menyebabkan batu ginjal. Justru dia malah ngeluarin supaya tidak terbentuk ada yang namanya batu ginjal. Tapi kenapa kok ada yang minum tehnya bisa kena batu ginjal? Nah, mungkin dia minumnya bukan teh aja. Tehnya pakai gulanya banyak, misalnya. Atau, tadi saya bilang kualitas airnya pada saat penyeduhan. Jangan-jangan airnya itu banyak kaporitnya. Atau airnya itu banyak kalsiumnya. Nah, ini yang bisa menjadikan kalsifikasi dan terbentuk batu ginjal. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Selain dari itu juga misalnya, apakah tehnya yang benar-benar diminum adalah teh asli atau bukan? Apakah jangan-jangan cuma ekstrak aja? Nah, ini juga penting. Karena kalau yang dia minum adalah tehnya berupa esen, yang dicairkan pakai air, dan ditambah aditif yang banyak, ya pasti akan terbentuk batu ginjal. Seperti itu. Oke. Okay. Ya, kalau teh krisantemum apakah boleh di waktu nyeduh dicampur dengan kayu manis? Ya, atau kalau krisantemum teh yang lain sekalian ya, memang kan banyak orang yang menganjurkan teh kayu manis tapi dicampur dengan teh yang lain.
Sebetulnya kalau tanya saya untuk campur-campur ya, yang daun teh itu sendiri kita sebutnya sebagai the ultimate herb. Artinya daun teh itu baiknya dikonsumsi as it is, tidak dicampur. Oke. Tapi kalau ini kan krisantemum. Ya. Krisantemum kan bunga. Bukan teh itu. Bukan teh. Kalau krisantemum kita sebutnya bunga atau herbal atau tisan. Ya. Kalau tanya saya apakah boleh pakai air kayu manis? Pertanyaan saya cuma satu, apakah sudah ada risetnya belum sifat dari krisantemum itu akan bereaksi positif dengan kayu manis? Karena kalau kita mau lihat, saya misalnya dari sisi TCM ya, kita lihat krisantemum itu sebenarnya sifatnya lebih ke arah dingin. Kayu manis itu sifatnya lebih ke arah panas. Nah, ini tabrakan nih. Jangan dicampur gitu ya. Itu baiknya sih jangan dicampur. Tapi kalau doyan ya silahkan, gimana lagi. Ya, teman-teman yang mungkin masih baru gabung ya, TCM itu traditional Chinese medicine ya. Jadi ya, kalau Ya, yang betul. kita pernah beberapa kali seminar yaitu dengan misalnya Pak Michael Sumiardi, tapi kalau yang ini baru pertama kali seminar apa tuh TCM ya. Oke, saya sebutkan ya. Pak mau tanya kalau ada anemia apakah boleh minum teh? Apa? Oke, ini penting. Karena gini ya, teh itu punya salah satu sifat yang mengikat iron atau zat besi. Artinya apa? Kalau kita makan, itu zat besi sambil minum teh, itu zat besinya tidak terserap oleh tubuh. Tapi terikat sama tehnya dan kebuang. Nah, ini adalah salah satu yang penting. Jadi, kalau punya anemia, boleh minum teh nggak? Minum tehnya baiknya jangan yang minimum proses, seperti white tea atau green tea. Karena white tea atau green tea itu pengikatan ironnya itu jauh lebih tinggi. Jadi dia itu bisa menyebabkan, jadi kalau penyerapan nutrisi itu jadinya nggak maksimal pada saat makan. Ini yang menyebabkan kita bisa jadi anemia. Kayak contohnya ya, green tea itu bisa menyebabkan tekanan darah itu turun. Tensi itu bisa turun. Selain tensi bisa turun, gula darah pun juga bisa turun. Nah kalau ini semuanya turun, kita keliengan. Terus terang aja, ini badan pun jadi lemes. Jadi cepat keringat dingin. Nah, otomatis kalau punya anemia, boleh nggak minum green tea? Lebih baik jangan. Karena itu bisa turun semua, itu bahaya. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Teh dan juga kopi itu ada kesamaan kan sebenarnya kalau diukur pH-nya pasti asam karena misalnya ada asam oksalat. Nah, disebut zat besi itu ferro. Nah, kalau zat besi ketemu oksalat menjadi ferrooksalat. Nah, itu membuat tidak terserap oleh tubuh. Padahal untuk menaikkan hemoglobin ya juga trombosit itu butuh zat besi. Nah, makanya kalau juga misalnya bagi yang sehat pun kan saya pernah kupas atau bahas minum teh dan kopi itu ada waktunya ngeteh, waktunya ngopi. Ya, jam berapa itu? Misalnya jam 9, jam 3. Makanya saya dipantang ya, sarapan minum kopi atau makan. Maksudnya gini, bukan sarapan. Yang dimakan apa? Tapi kopi, teh, nggak boleh ketemu daging, nggak boleh ketemu protein, nggak boleh ketemu bayam. Karena itu mengandung banyak zat besi. Jadi Pak, makanya itu sebenarnya para para pengeteh dan pengopi itu kan udah benar. Maksudnya gini, jam 7 sarapan, maksudnya makan daging, makan telur. Nanti jam 9 ngopi gitu ya. Atau jam jam siang makan siang ya. Ngopinya jam berapa? Jam 3, jam 4. Nah, temani kopi itu kan misalnya kalau di desa itu ya orang leluhur gitu ya. Ya temani ngopi itu bukan daging gitu loh. Temani ngopi kan malah karbo, masih boleh malah gitu ya. Jadi misalnya atau ubi, singkong, nah itu sebenarnya temani kopi itu. Kalau kita pesan kopi, pesan teh gitu ya, sebenarnya ada temani teh. Nah, teh itu nggak boleh ditemani sama daging ya karena itu daging itu sebenarnya ada alasannya yaitu mengandung zat besi ferro ketemu salat oksalat ferroksalat susah diserap oleh tubuh ya itu tambahan dari saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pengalaman daun garu tadi disebutkan ya, jadi istilahnya bukan teh ya, jadi herbal. Kalau bukan dari herbal itu adalah teh. Kalau selain daun yang bukan untuk bahan teh ya emang disebutnya. Tapi kalau di Indonesia ini kan kita bilang teh, teh buat daun bunga telang, teh daun sirsa, teh daun sukun ya semuanya teh. Apa aja yang diseduh dibilang teh ya? Ya dalam pengertian itu tentunya oke, okay, gitu ya teh daun kelor ya tapi ya tapi sebenarnya bukan teh dalam arti yang sebenarnya. Hari ini kita dapat pengertian itu ya. Saya juga selama ini pun juga saya bilang gitu udah minumnya teh daun sirsa, teh daun sukun gitu ya dalam pengertian pokoknya daun dikeringin diseduh gitu. Malam ini kita dibetulkan sama Mas Adnil ya.
Selamat malam, saya ingin tanya apakah setelah kita makan boleh langsung? Oh, tadi barusan dibahas malah ya. Oke. Okay. Nah, tapi ada pertanyaannya nih, kenapa di restoran Cina itu banyak orang yang makan penutupnya teh? Nah, Oh, mau ini kurus. sebenarnya penting nih Pak, karena Iya. terus terang aja, kayak tadi kan kita ada ngomongin tentang iron dan oxalat, ya. Ini juga kembali lagi ke sifat dari tehnya itu sendiri. Jadi memang ada teh yang memiliki kandungan oksalat yang tinggi, tapi juga ada teh yang tidak memiliki kandungan oksalat. Oh, oke, Pak. Ini penting karena terus terang aja Itu perbedaan. berarti yang itu yang boleh untuk habis makan ya, tapi jadi pengen tahu di Betul. mana nih yang nggak mengandung oksalat nih. Ah, betul. Jadi teh yang tidak mengandung oksalat itu sebenarnya ada di beberapa macam teh dengan tipe produksi yang berbeda. Salah satu contohnya adalah yang sudah dipanggang. Nah, makanya kalau kita mau lihat dari tradisi teh orang China untuk minum teh setelah makan, itu tehnya itu kebanyakan teh-teh yang sudah di-roasted atau sudah di-bake. Oh, beda tuh sama yang teh buat minum sebelum Beda. pagi. Beda, beda, beda. Nah, kegunaannya sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mengurangi aftertaste yang ada di mulut. Kayak Chinese food itu kan banyak rich sama garlic ya. Belum lagi juga sesame seed gitu kan. Sesame oil. Itu kan wangi, taste, aftertaste-nya itu nggak enak. Jadi mereka memang gunakan teh itu untuk buang. Gitu. Jadi Untuk nge-replace aftertaste-nya jadi lebih enak. ya paling bagus ikuti budaya leluhur, mereka udah ribuan tahun melakukan, nggak salah pasti. Dan masih hidup dan makin banyak. Ya udah, orang Jepang kalau habis makan kok makan teh, ya udah tehnya jenis apa sih gitu ya, kita ikutin aja Ya, loh ya. betul. Dengan kegaya bikin ilmu sendiri. Ya kecuali punya dasar teori ya. Oke, karena bagus-bagus ini ada teh yang itu, kalau teh apa, kalau di Medan juga teh olong, teh pahit itu. Ya, teh. Nah, ini juga problem sih Pak sebenarnya ya, kalau banyak kan orang bilang teh ulong, teh pahit. Sebetulnya kayak saya juga nggak terlalu berani nganjurin orang untuk minum teh A, B, C, D, E. Karena kita mesti ngerti lagi dari tubuh orang, tiap masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi mereka itu akan bereaksi berbeda-beda. Ada orang yang punya lambung nggak sensitif sama sekali, itu ada. Ada yang bisa makan segala macam, tapi ada juga orang yang salah makan sedikit langsung masuk rumah sakit gitu. Jadi balik lagi ke experience masing-masing sebetulnya. Kalau Ada mau tahu cocok apa enggak, ya silakan dicoba. kan ada yang begini nih, minum teh sehabis makan jangan, nanti mengurangi penyerapan makanan. Kan betul. begini, justru itu maksudnya, biar saya nggak gemuk, jadi biar makanan saya nggak keserap. Jadi makan pizza, minumnya teh gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biar lebih impas gitu ya. Itu gimana ya? Kan berarti bukan untuk tujuan kesehatan, malah mengurangi penyerapan. Jadi biar iya, malah jadi gemuk, biar malnutrisi kurus nanti. nih. Hah? Iya, malah jadi malnutrisi nanti, bahaya. Nggak kan gitu ya? Dek, gini nih mikirnya nih, kan saya makan banyak-banyak, jadi biar nggak gemuk. Ya emang saya tahu nih nggak sehat, tapi emang biar memang memang tujuan saya biar menghalangi penyerapan, jadi saya makan banyak tapi nggak gemuk gitu loh. Nah, cuma masalahnya satu, Pak. Minum tehnya berapa banyak, makannya berapa banyak. Kalau tehnya cuma satu gelas, yang dipakai cuma 1 gram, 2 gram, ngelawan daging 200 gram, ya kalah tehnya. Gitu ya. Iya, nggak Okay. menang, nggak bisa. Ya, kalau menurut saya sih, kalau dari saya pribadi ya, segala sesuatu makan minum itu bagusnya sih tujuan kesehatan ya. Harusnya Iya, yang harusnya. malah yang memperbaiki penyerapan. Apalagi kalau udah usia, usia penyerapan nutrisi berkurang ya. Harusnya dengan tujuan Betul. yang memperbaiki penyerapan. Nah, kalau misalnya mau kurus ya kurangi aja jumlah makannya. Kalau bisa minum teh ini yang memang bagus habis makan, ya terus terang saya nggak mendalami teh ya. Saya pengopi soalnya. Sebetulnya teh itu memang lebih baik setelah makan. Karena setelah perut diisi, itu perut akan lebih bisa tahan ya terhadap yang sifatnya agak lebih asam. Bagaimana dengan osteoporosis? Apakah kalau tadi kan kalau yang anemia jelas ya sebaiknya jangan. Kalau osteoporosis, kalau Sebetulnya ada kafein, hubungannya kayak lagi kopi. dengan kafein. Ada hubungannya dengan kafein, Pak. Ya kan Karena ngopi kan nggak apa, osteoporosis nggak boleh ngopi. betul. Termasuk juga dengan teh. Kalau punya osteoporosis, tipe teh yang saya anjurkan untuk diminum juga bukan tipe teh seperti green tea atau white tea. Minumnya lebih ke arah red tea atau oolong. Dan kalau bisa yang sudah dipanggang. Nah, dah minum jus aja.
Minum jus juga hati-hati, Pak. Gulanya bisa naiknya cepat, penyerapannya terlalu cepat. Jus tanpa gula. Ya, makanya juga makan kalium, kalsium supaya ototnya bagus, tulangnya bagus, baru bisa ngopi. Ya, saya pasti ngopi sih sehari 2 gelas, walaupun saya tahu itu nggak bagus buat orang osteoporosis, tapi ya mencari kenikmatan hidup. Dibatasi sehari 2 gelas maksimal. Oke. Bagaimana dengan fresh mint tea? Oh, itu udah apa namanya? Udah herbal ya jatuhnya kalau mint ya, daun mint. Tadi ini juga hati-hati ya dengan daun mint, juga sebetulnya agak harus lebih concern karena daun mint itu alergennya lumayan tinggi. Jadi ada yang bisa jadi indus alergi, ada juga yang bisa menyebabkan imun sebenarnya. Daun mint. Ya, bagi yang baru bergabung ya, tadi di depan nanti bisa dengerin rekaman di depannya, pengertian teh adalah hanya yang dari jenis daun yang memang untuk teh, selebihnya disebut herbal ya, walaupun kita sudah terbiasa bilang teh daun sirsak, teh daun salam, teh daun sukun, teh daun kelor dan semuanya kita sebut teh ya. Dan kita dijelaskan teh yang bagus kualitasnya adalah yang teh yang jauh dari polusi ya, jauh dari jalan raya, jauh dari industri. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kalau ada jalan raya macet lagi, ya udah pasti kualitas yang pohon-pohon sekitar situ yang enggak bagus gitu ya. Karena kan memang absorb, menyerap ya. Iya, betul. Teh nih pohonnya, teh tanaman juga ya. Anda makan kangkung, Anda lewat sunter, lewat kelapa gading, lewat ruwet, Wonto Indah Kapuk, lewat Muara Karang, itu sungai, wire-nya hitam banget. Tapi kalau itu lagi agak kemarau-kemarau gitu di sungai itulah ditanam kangkung buat penduduk Jakarta itu. Iya, kesian sebetulnya ketika barang-barang seperti itu yang menyerap nutrisi atau racun-racun yang ada di situ masuk lagi ke badan yang makan kan sebetulnya nggak bagus. Ya, tapi ya sudah, kalau kita hidup di dunia yang begitu, pilih ya. Pilih. Ya, berpilih beberapa. Kalau kalau kita pergi ke Magelang, Temanggung, Tulungagung, kita pergi naik ke arah Dieng, waduh, bener itu. Yang dari jalan aspal masuk gang jalan batu, abis itu jalan tanah, udah mobil udah susah lewat ya itu. Memang menurut saya Indonesia masih banyak ya teh-teh yang masih diproduksi oleh perkebunan teh bahkan diekspor ya. Itu diproduksi di wilayah yang sangat sangat steril ya. Oke, malam Pak mau nanya konsumsi teh dengan cara cold brew apakah aman? Nah, cold brew ini biasanya juga rawan akan yang namanya over extraction. Over extraction ini artinya apa? Karena kebanyakan cold brew itu ekstraksinya lama, bisa 8 jam, 12 jam, ada juga kadang-kadang 24 jam sampai 48 jam. Yang jadi problem dengan cold brew ini apa? Satu, dia punya apa ekstraksi dari nutrisi-nutrisi lainnya atau bisa jadi ekstraksi dari aditif lainnya yang ada di dalam daun teh. Kayak kita kan nggak yakin juga itu daun tehnya semuanya natural ya, bisa juga ada pestisidanya, bisa juga ada residu dari pupuknya. Nah, kalau di cold brew terlalu lama, nah ini juga akan ikut terekstraksi. Nah, itu kan ikut ke minum juga. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi kalaupun cold brew kita harus tahu limitnya juga lah. Jadi timingnya itu penting. Oke. Ini banyak juga nih yang nanya nih malam ini. Saya mendapat informasi bahwa pembungkus teh saset itu tidak baik kalau direndam lebih dari 3 menit. Saset bisa menyebabkan kanker. Apakah benar sehabis makan tidak dianjurkan? Kalau tadi sudah dibahas ya. Yang dari 3 pertanyaan ya mungkin berarti satu soal teh saset. Oke, berarti tea bag ya. Kalau kita ngomong tea bag sebetulnya kembali lagi tea bag itu banyak sekali grade-nya. Nah, ada tea bag memang yang grade-nya nggak begitu bagus, tapi ada juga tea bag yang grade-nya sudah oke, bisa tahan air panas. Cuma tetap memang lebih baik kalau misalnya punya option untuk tidak minum dengan menggunakan tea bag, ya why not? Tapi kalau memang dihimpit oleh waktu, itu yang nggak punya waktu, dan tempat juga tidak memungkinkan untuk bawa-bawa teko, ya, ya mau nggak mau, gitu kan harus pakai tea bag juga, gitu. Ya, kalau mau kopi tubruk, jangan kopi saset. Ya. Tehnya teh tubruk, ya kan? Tehnya teh tubruk, betul. Ya, ya, ya.
Kalau saya sih, kalau misalnya pakai ketemunya kopi celup ya, cuma saya biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah angkat. Nggak sampai 3 menit tuh, cuma 15 detik tuh. Ya, kalau saya, ya. Celup 10 kali tuh, buang. Dah. Jadi teh yang disimpan lama, maka teh umur menjadi tua, tadi udah dijelasin ya, penyimpanannya. Itu penyimpanan di pabrik sih sebenarnya. Kalau udah jadi di meja konsumen, Anda sudah buka bungkusnya, ya enggak ya. Jadi tadi berbicara mengenai produksi, kayak orang anggur gitu loh ya. Anggur itu makin lama ya makin habis, tapi Anda sudah buka ya sebulan harus habis. Iya. Kalau walaupun ditaruh di kulkas loh ya, kalau enggak berbahaya, nanti muncul jamur yang kita tidak kehendaki. Jadi kayak kita produksi sama kayak klasik enzim atau ekoenzim, itu makin tua makin bagus. Tapi kalau udah dibuka untuk dipakai ya harus langsung konsumsi. Nah, gitu. Jadi biar produser yang menyimpan dan menjadikan kualitas bagus ya, lalu kita tinggal konsumsi aja, kan ini kan yang datang kan para konsumen. Atau kalau misalnya mau beli, nah boleh tuh anggur yang sudah berumur 10 tahun lebih mahal, teh fermentasi atau teh apa dengan begini, Anda lihat tabelnya harganya lebih mahal. Oh, sekarang jadi tahu bahwa oh emang ada faktor sekian lama, tapi setelah itu kan fermentasinya dihentikan. Kayak anggur kan dihentikan terus dijual. Kalau nggak dihentikan ya botolnya meledak ya. Kalau itu anggur, cara anggur. Saya punya puel tea, saya simpan di freezer. Salahkah? Puer salah kalau simpannya di freezer. Karena puer itu teh yang menggunakan mikroorganisme. Jadi kalau ditaruh di freezer ya mikroorganismenya mati. Jadi nggak bisa fermentasi lebih lanjut. Karena harusnya teh itu difermentasi lebih lanjut. Seperti itu, melalui keeping. Oke, ini juga ada pertanyaan yang sudah kejawab sekaligus. 92 saya ketemu owner dari Tilis Bali yang mengoleksi tea yang sedang dengan spesifikasi langka dan penyimpanan yang lama. Waktu itu sempat disajikan beberapa jenis tea yang kemasannya ada dari keramik, juga dari bambu dengan harga 800.000 ke atas tahun 92. Memang rasa banget seger. Oke, ini bukan tanya ya. Cerita. Ya, oke. Makasih buat ceritanya ya. Minum air teh buatan kemarin. Nggak boleh. Itu pelit itu. Malah jadi racun. Buang. Wah. Jorok. Apalagi ada migrain vertigo. Munyer tuh langsung tuh. Teh kemarin, kopi kemarin. Tapi kalau ada yang ini, nah ini bukan untuk diminum, Mas. Ada orang yang ngajarin nih, teh basi nih, buat apa, muka, buat rambut. Ya. Tuh? Waduh, nggak deh Pak, takut ngeletek kulitnya. Jangan juga ya. Jangan juga. Jangan, acid soalnya, acid. Asam ya, sekali. Saya punya teh butiran, sudah lama sekali, dan saya simpan di kaleng teh. Dan saya cium, menurut saya tehnya masih oke. Nggak bau, apek. Apakah masih ada bau tehnya dan butirannya masih kering? Mungkin bukan butiran ya, karena terlihat kayak butir karena dia yang ringkel kecil-kecil. Iya, daunnya di rolling, jadi bentuknya kayak butiran. Desa teh dari Taiwan tuh yang kayak begitu. Sudah lama, udah dibuka, disimpannya udah lama, tapi nggak bau apek. Ya boleh aja coba diminum, silahkan. Kalau pingsan hubungi saya. Kalau nggak sakit, puji Tuhan. Kalau saya dengan hal-hal begitu, aduh, daripada resiko deh, jamur udah lama, udah dilihat, diamati, ada putih-putih enggak, ada jamur itu enggak. Tapi kalau memang bersih betul-betul ya mungkin bisa dicoba dulu ya. Tapi kalau rasanya udah, kadang kalau udah diseduh baru ketahuan. Ingat nggak dulu waktu nyeduh, ih wangi, ih ini kok baunya hilang. Ya kan berarti kan sudah ada yang berubah. Teh aja, kopi, kalau saya kan pengopi ya. Buka kopi, makanya saya nggak pernah beli kopi yang misalnya satu bubuk itu 1 kilo. Ya memang lebih murah, tapi mendingan yang 200 gram, beberapa. Jadi begitu dibuka, ini 2 minggu habis. Yang ini buka lagi, lebih mahal, tapi udah lebih safe. Walaupun bisa sih beli plastik, seal, beli ini, beli itu, saya masih tetap aja menguap. Jadi, sebetulnya teh kalau dari sisi aroma itu bukannya menguap, tapi lebih ke arah dia, kita sebutnya mundur, atau dia masuk ke dalam tehnya. Jadi pada saat produksi, kalau masih baru, itu wanginya lebih volatile, artinya wanginya itu sebenarnya belum masuk ke dalam tehnya. Memang perlu waktu untuk supaya wanginya itu meresap ke dalam si teh. Tapi dibedakan dengan yang menggunakan essence.
Nah, kalau Oh. teh yang pakai esen, ini Wangi, wangi. wanginya cepat hilang, gitu. Ya. Beda sama kopi ya. Kalau kopi emang saya pernah punya kopi dikasih orang dari Lampung gitu ya. Ternyata plastiknya itu ada lubang kecil. Simpen 3-4 bulan kayak jadi berubah kayak jadi tanah, baunya hilang habis. Hancur, iya, rusak, Hancur udah. rusak, Banyak rusak. kopi. Kalau kopi menguap tuh baunya, kalau masih bener sealnya bagus tuh dicor, dikasih air panas tuh, wih wangi gitu ya. Kalau disimpan lama-lama ya baunya hilang. Ya. Rusak. Kalau teh bisa makin wangi. Asal itu dia ya, asal kering. Banyak kriterianya. Waduh. Ya. Bagus mana teh daun dan teh saset? Ya kalau dari saya pribadi teh Daun. daun ya, teh tubruk, kopi kopi tubruk. Tehnya juga kalau orang Jawa dulu ya, tapi orang Jawa ada salahnya nih, saya Jawa ya, di Solo itu orang tua nenek jauh kakek nenek kakek zaman dulu tuh tehnya tuh ginastel. Nah, ginya itu yang saya menurut saya nggak Nas setuju. gitel, nas gitel. Legi panas kental, kental Iya. panas oke, leginya jangan. Leginya itu ya tergantung gulanya gula apa. Kalau gula batu aren, kalau saya tetap ya panas oke, kental oke. Tadi soal tulang udah dibahas, jadi ya teh naga ini soal merek ya. Teh naga khas Jatim, apakah ada tes vanilinya? Wajah nggak tahu nih, Mas. Nah, ini bisa juga ditambahkan si taste vanili. Sebenarnya daun teh itu rasanya kompleks ya. Jadi bisa macam-macam. Tapi kalau udah ngomongnya ini wangi vanili atau apa gitu, coba dicek aja. Setelah ditaruh di luar, wangi vanilinya makin lama makin hilang nggak? Kalau makin hilang ya berarti essence gitu. Atau seduh sekali vanilinya, habis itu langsung hilang. Seduh kedua nggak ada vanilinya, ya pasti essence. Jadi cara bikin teh itu bagusnya pakai suhu berapa derajat ya? Sebetulnya kalau tanya saya, teh yang bagus, seduh suhu 100 derajat. Oke. Mohon diulangi penjelasan. Oke, simak rekamannya. Apa sebabnya minum teh malamnya susah tidur? Ya tadi dijelasinnya Kafein. Juga kayak kopi. Ya sebenarnya kalau teh ada juga yang bilang lebih banyak tein, kalau kopi kafein, tapi tein dan kafein itu kakak adik. Tein dan kafein ya satu jenis, satu golongan. Nah itu tein juga punya fungsi fresh kayak kopi, kafein ya namanya tein, teh tein. Oke. Di daerah Slawi dikenal teh wasgitel, yaitu nasgitel atau wasgitel, kalau yang setahu di Solo itu nas itu panas. Panas lagi kental. Dibuat dalam poci, di mana biasanya air teh sangat pekat dan kental, apalagi ditambah dengan gula batu. Ya, itu yang gula batunya itu nggak bagus. Ya, kalau kentalnya ya tergantung. Nyeruputnya pakai gelas kecil, ya. Dan orang juga bisa tadi, misalnya orang asam urat, beberapa orang bisa sembuh dengan teh. Ya, kalau kalau ginjal itu ya. Misalnya bukan tehnya ya, lebih ke makanan-makanan yang lain yang memang mengganggu ginjal atau obat, misalnya obat anti nyeri, obat anti pusing, obat apa analgesik itu yang banyak merusak ginjal. Kalau tehnya ya peminum teh yang tiap hari minum teh di China, di Jepang ya mereka nggak kena ginjal. Jadi ginjal biasanya disebabkan dari hal yang lain. Tapi kalau memang sudah kena ginjal kan biasanya untuk supaya nggak membebani penyaringan, fungsi penyaringan ya. Mulai kurangin teh kental, kopi kental, sering banyak minum air putih. Tuh ya. Oke, lanjutkan lagi. Minum kopi dan teh kental membuat irama jantung kencang. Yaitu tadi ada kafein dan teh ada teinnya. Ya. Kalau yang memang minum kopi, kalau di tes DNA, ya tes genomic diet, itu ketahuan ya, metabolisme tein atau metabolisme kafein. Jadi ada orang yang metabolisme kafeinnya itu bagus banget. Dalam arti kita minum kopi, 6 jam kemudian darahnya udah nggak ada kafeinnya, termetabolisme. Dibuang yang nggak kepake lewat jadi urin. Tapi ada yang sampai 12 jam kafeinnya masih melayang-layang di darah. Nah, orang yang seperti ini pasti jantungnya berdebar-debar. Kalau toh tidur, nanti bangun susah tidur lagi, tidurnya nggak pules. Nah, orang yang seperti ini biasanya disarankan minum kopinya itu hanya pagi hari. Sore pun udah jangan. Tapi kalau yang metabolismenya bagus, ya, tapi kalau punya tes DNA kan mahal ya, 9,8 saat ini, ya Anda
Kalau minum teh jenis ini kok berdebar-debar gitu ya. Oh, ternyata tukang tagih mau datang gitu ya. Lain kali pas pacar mau datang minum teh lo kok enak gitu. Dibandingkannya dengan kondisi yang sama ya, kalau suasana yang sama gitu ya, gini enak, ini nggak enak ya. Anda minum kopi berdebar-debar ya udah nggak usah gaya-gaya minum kopi gitu ya. Tapi kalau yang emang kopi itu nikmat ya minum bukan gaya sih gitu ya. Pergi ke tempat kafe ya Anda beli teh, saya beli kopi. Jadi akhirnya kita peka dengan tubuh kita sendiri. Kalau bersifat yang berupa soal berdebar jantung memang ya yang memang itu terjadi karena ada kafein dan tein. Pak, kalau ada rematik, makanan apa yang baik dan tidak baik untuk sakit rematik? Wah, ini bisa ditanyakan nanti pas di sesi lain ya, yang pas pembicaranya dokter. Kita bahas teh dulu dah, ya. Jadi, oke, kalau jadi ini hanya untuk peneguhan ya, udah nggak perlu dijawab ya, karena dijelaskan terus ditanya hanya untuk dikonfirm, nggak perlu dikonfirm ya. Oke. Teh apa yang harus disimpan di kulkas? Teh yang disimpan di kulkas itu biasa yang kita jaga kesegarannya. Contohnya green tea. Itu bisa disimpan di kulkas. Ya. Oke. Apa teh bagus? Teh susu bagus buat dia. Tehnya bagus, susunya nggak bagus. Minum teh. Nggak bisa itu teh susu buat dia. Teh minum teh aja. Ya susu itu juga nggak bagus. Kecuali difermentasi. Kalau saya, loh ya, saya ajarkan di Pola Hidup Sehat itu. Kalau saya mengajarkannya Tan Sutien ya, susu sapi itu buat anak sapi, bukan buat anak manusia. Apalagi Indonesia ini 90% orang Indonesia itu laktos intoleran. Sedangkan susu sapi itu laktos. Ya, kalau Belanda nggak masalah minum susu, mereka tidak laktos intoleran. Itu alasan ilmiahnya kenapa sekarang Menteri Kesehatan yang sekarang ini mencabut 4 sehat 5 sempurna, 5-nya itu bukan susu lagi gitu ya. Itu kalau bicara susu. Kenapa juga Tan Sutian, Elizabeth Subrata, Bowo Runtul, dari dulu teriak-teriak, nggak usah minum susu, gitu ya, karena susu mayoritas 90% tidak cocok untuk DNA Indonesia yang laktos intoleran. Begitu Anda fermentasi, laktosnya berubah menjadi asam organik, yang menjadi asam laktat, diurai oleh kelompok bakteri BAL, bakteri asam laktat, namanya juga bakteri asam laktat, itu pengorek asam laktat. Sehingga kalau laktosnya itu yang tidak baik, maka terurai oleh bakteri asam laktat. Ada juga yang kaseinnya bagi orang lain ya, orang autis munyer tuh kasein. Kopi kafein, teh tein, susu kasein. Nah, dalam kasein itu tapi bisa terurai oleh fermentasi. Ya, simak modul fermentasi yang kita sudah pernah lakukan ya. Oke, selanjutnya kita fokus yang di teh aja ya. Teh Korea brown rice apakah tinggi oksalat? High oksalat tidak bisa untuk batu ginjal ya, bukan untuk batu ginjal ya, orang yang HB-nya rendah, anemia juga nggak boleh yang oksalatnya tinggi. Penyerapan besi berkurang. Nah, ini yang saya nggak tahu teh Korea. Kalau per teh-tehan ini saya nggak ngerti, makanya panggil Mas Otnil ya. Teh Korea brown rice apa itu? Kalau ini Mas sebenarnya kita sebutnya juga mugicha. Mugicha ini dari memang dari beras. Itu bukan memang teh. Beras, bukan teh. Bukan teh. Kayak tadi kan ada bilang oksalat ya. Nah, green tea itu high in oksalat. Lumayan. Jadi kalau HB-nya rendah, saya tidak sarankan minum green tea. Bahaya. Jenis teh apa untuk penyerta kanker? Kanker jangan teh, jangan kopi. Ya, kalau mau teh, mungkin teh hijau ya. Kalau tapi kalau setahu saya, yang lain mah jangan. Ya, tergantung. Kalau cancer itu justru ada beberapa tipe teh sebenarnya yang cocok. Tapi processingnya itu harus sangat baik, harus sangat bagus. Contohnya, sebetulnya green tea untuk orang cancer juga tidak sepenuhnya betul. Karena banyak dari green tea itu sendiri yang menggunakan, sebetulnya banyak yang menggunakan fertilizer atau pupuk. Makanya nah, ini problem nih Pak, karena terus terang aja banyak sekali, karena green tea kalau tidak menggunakan fertilizer yang tinggi itu rasanya nggak mantep, kurang mantep. Iya, makanya nah, teman-teman ya, ini seminar teh ini kan untuk umum, bukan untuk penyintas kanker. Penyintas kanker saya hadirkan dokter-dokter kanker yang menyarankan makanan kanker tuh orang kartu apa, simak yang itu ya. Terus terang saya tidak menganjurkan, kenapa? Nggak ada jaminan, nggak ada jurnalnya, nggak ada yakin pastinya. Jadi Anda yang kanker,
malah menurut saya jadi Anda boleh live Zoom gitu ya, daripada nanti malah Anda bingung ya. Tapi yang pasti simak aja yang memang modul-modul untuk kanker. Jadi ini teh untuk kanker menurut saya Anda boleh hindarin ya, teh dan kopi kalau dari pengajar-pengajar kanker sebelumnya menyarankan untuk dihindari. Itu lebih aman karena mamah, kecuali ya, kecuali memang benar-benar nih dokternya nih yang menangani Anda, ini tehnya wah udah ini nih diproduksi begini, caranya begini, Anda percaya sama dokter itu gitu ya. Tapi kalau dari secara gampangnya, karena teh begitu banyak variannya, betul, dan mending ini dihindari kalau untuk barang umum. Karena ini kan kita berbicara teh secara umum, jadi jangan ya, ini yang ya lebih bagus ada pertanyaan begini jadi ngerti ya, karena kita memang seminar secara umum. Asam urat sudah dibahas tadi ya. Apakah minum teh ada hubungannya dengan bisa menurunkan kadar kolesterol? Bisa. Menurun teh itu bisa membantu badan untuk menurunkan kadar kolesterol. Cuma kembali lagi yang jadi masalah adalah apakah tehnya yang dikonsumsi itu barang yang betul atau tidak. Karena terus terang aja, teh yang beredar di luar ini tidak semuanya diproses secara proper. Ya banyak juga produsen-produsen yang cutting corners pada saat produksi. Jadi kalau kita mau ngomong nurunin kolesterol, sebetulnya ya nggak perlu pakai teh juga bisa turun gitu loh. Tapi kalau mau mengharapkan dengan menggunakan teh, ya bisa dicari tehnya harus dengan spesifikasi tertentu. Tapi kalau mau coba menurunkan kolesterol, bisa dengan menggunakan green tea. Tapi harus dipengerti juga bahwa yang namanya green tea itu juga tidak cocok dengan orang yang HB-nya rendah. Jadi kalau kolesterolnya tinggi tapi anemik, ya jangan minum green tea, mending cari alternatif yang lain. Ya, kolesterol ya kurangin makanan yang mengandung tinggi kolesterol. Udah terlanjur makan, terlanjur banyak, Anda berjemur, supaya kolesterol itu bahan untuk hormon. Jadi kolesterol itu bahan baku hormon. Jadi kolesterol itu kalau asal baik ya, kolesterol baik nggak perlu takut itu tinggi, itu bahan hormon. Tapi supaya dia diproses juga bahan-bahan untuk metabolisme vitamin D, Anda perlu berjemur ya, membantu. Tapi yang paling banyak ya obat kolesterol paling manjur itu katanya lakban gitu ya, jadi lakban maksudnya kontrol makanan ya. Seduh teh sekalian banyak, sisanya simpan kulkas. Kalau saya nggak menyarankan ya minum panas panas jangan jangan. Betul, seduh aja, bikin kopi ya, bikin setengah gelas, satu gelas diminum habis. Bikin kontak teh hari ini mau berdua minum ya, bikin dua gelas harus diminum. Jadi sayur aja begitu. Bikin bayam ya udah, masak pagi paling lama 2-3 jam harus habis. Betul. Habis terpancunan. Habis itu buang. Sore bikin sayur bayam lagi. Daun kelor juga begitu. Anda masak 1 jam, 2 jam, 3 jam habis. Enggak habis nih siang, sore mau makan malam lagi, enggak, buang ya. Itu udah enggak, pola hidup yang tidak sehat ya. Makan, masak secukupnya dan habiskan, kecuali ya jenis masakan tertentu kayak gudeg gitu ya, karena itu pakai gulanya cukup banyak dan gula itu pengawet sebenarnya. Atau misalnya masakan Padang yang dimasak dengan herbal-herbal tertentu yang menjadi pengawet. Tapi kalau yang pengawetnya bukan herbal, penyakit lagi ya, masalah. Temperatur tadi sudah dibahas, yang darah tinggi dan gula. Darah tinggi dan gula baik minum teh. Apakah orang gula tinggi baik minum teh? Diabetes. Untuk orang diabetes, saya sarankan minum green tea. Itu memang membantu. Cuman yang jadi masalah satu, itu membantu pada saat kita aktif minum. Jadi jangan harap untuk menyembuhkan, tapi itu untuk membantu terapi. Gitu. Ya, kalau gulanya tinggi, ikut olah nafas, Wim Hof. Olah nafas 55, olah nafas yang kita ajarkan ya. Paling enggak setahun bisa turun 2%. Kalau dari 7 jadi 5. Anda olah nafasnya 3 jam sekali, bisa turun 3-4%. Kan saya 11,5%. Turun jadi sekitar 5,7. Jadi banyak sekali. Tapi kalau gula darahnya sudah rendah, jangan minum green tea, bisa makin drop. Ya, membantu. Jadi paling bagus ya holistik ya. Kalau yang gulanya tinggi banget, ya mau lepas obat, ya Anda pola makan, pola tidur, pola minum. Nah, dari green tea membantu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setiap hari sudah dijawab tadi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin datangnya login-nya terlambat ya, nanti silakan simak di rekaman ya.
Oke, secara prinsip ya kalau menyebut merek jangan ya, kita nggak pernah membahas soal merek. Jadi selebihnya sebenarnya sudah dibahas ya, sudah dibahas. Jadi kita akhiri karena memang pertanyaan yang berbeda udah nggak ada lagi. Ya, pesan terakhir dari Mas Otniel buat kita semuanya untuk penutup. Pesan terakhir. Sebetulnya kalau ditanya apakah saya merekomendasi orang untuk banyak-banyak minum teh, jawabannya enggak juga. Karena terus terang aja kalau untuk umum, produk umum, saya lebih sarankan untuk lebih berhati-hati. Jadi coba cari daun teh yang produsennya atau penjualnya itu bisa secara responsible untuk memberitahukan bahwa barangnya itu baik, bagus secara kualitas atau tidak. Atau di bisa tahu juga, cari tahu tentang lokasi teh itu di mana ditanam. Sekarang sudah mulai banyak populer yang melayangkan isu-isu sebagai transparansi. Jadi misalnya kita bisa tahu nih, oh daun teh ini berasal dari pegunungan ini, kebun ini, dan kebun ini itu ada sertifikat organiknya, ada gini. Nah, kalau barang itu bisa diketahui asalnya itu jelas, nah itu saya sarankan bisa untuk dikonsumsi. Sekarang udah mulai banyak kok. Karena terus terang aja konsumen dari teh yang high quality sekarang di Indonesia sudah cukup tinggi, lumayan banyak. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, bukan berarti yang dibahas itu selalu yang dianjurkan ya. Maksudnya tadi malah misalnya orang kanker ya kopi jangan, teh jangan. Tapi memang kita tujuannya edukasi gitu ya, bukan hanya mempromosikan teh. Tapi teh pun dengan demikian kita jadi lebih ngerti apa yang dimaksud teh, teh mana yang bagus, teh yang sehat. Kita kalau memang concern kesehatan, membeli teh lebih hati-hati, lihat spesifikasinya ya. Ya, kalau misalnya hanya untuk sekedar menikmati, makanya mungkin juga bisa kalau hanya sesekali kan orang ya nggak mungkin misalnya kita harus jadi sakit ini, sakit itu gara-gara yang diminum hanya sekali-sekali untuk menikmati selera. Tapi paling tidak dengan edukasi atau webinar seperti ini muncul awareness, muncul kesadaran, ya, muncul pemahaman apa itu teh, apa itu sehat, ya selebihnya teman-teman bisa lanjutkan ya nanti kalau sebenarnya itu ya sekarang informasi di Google pun melimpah tapi sudah ada kisi-kisinya, ada rambu-rambunya ya. Semoga apa yang kita bincangkan malam hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Selamat malam, sampai jumpa pada webinar-webinar selanjutnya. Makasih Pak Mas Anil. Sama-sama, thank you juga. Bye-bye. Makasih juga buat Pak Andi yang mengenalkan saya dengan Mas Otniel, yang Pak Andi ini jaringannya luas, sumber narasumber. Sumber narasumber ya. Aduh, luar biasa. Jadi biar bisa dapat lagi yang lain lagi. Oke, makasih. Selamat malam Pak Andi, malam Mas Otniel. Kita akhiri bareng-bareng. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ibu Leoni. Selamat malam.